Universitas Indonesia sebagai salah satu pusat ujian tulis berbasis komputer atau UTBK tahun 2024. Tujuan dari pelaksanaan UTBK adalah untuk menyeleksi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi dengan baik dan tepat waktu berdasarkan hasil UTBK. Sebagai pusat UTBK pelaksanaan tahun 2024, UI telah menyiapkan 57 ruangan ujian dari 29 lokasi ujian dengan jumlah 1.870 PC utama plus 241 PC cadangan baik di kampus UI Depok dan kampus UI Salemba. Pusat UTBK UI total melayani 52.148 peserta dan termasuk pelaksanaan ujian bagi peserta dengan disabilitas tunanetra. Terdapat juga rangkaian persiapan untuk acara UTBK tahun ini, yaitu persiapan untuk petugas K3L di tiap lokasi ujian, materi induksi K3L, pelaksanaan untuk pengamanan dan dukungan kelancaran jalur gerbang masuk agar memudahkan para peserta, uji kehandalan cadangan UPS dan genset, dukungan kesiapan bis kuning selama kegiatan UTBK termasuk di hari Minggu. Pelaksanaan UTBK ini dilaksanakan beberapa gelombang. Gelombang pertama pada 30 April dan 2 sampai 7 Mei 2024. Gelombang kedua pada 14 sampai 20 Mei 2024. Pelaksanaan sesi untuk tunanetra pada sesi ketiga Kamis 2 Mei 2024 di Lab 110 Fasilkom Gedung Lama. Dirjen Dikdiristek meninjau langsung pelaksanaan UTBK hari pertama di kampus UI Depok, didampingi oleh Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB, Ketua Pelaksanaan SNPMB, dan Sekretariat SNPMB, serta PLT Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia. Para peserta datang dari berbagai wilayah, membawa mimpi mereka masing-masing untuk meraih kesuksesan di dunia pendidikan tinggi. Setiap soal adalah sebuah tantangan, namun juga merupakan peluang untuk membuktikan kemampuan dan potensi masing-masing. Meski ada kesulitan, para calon mahasiswa tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik. Itu dia rangkaian kegiatan UTBK hari pertama di Universitas Indonesia.